Halo, kembali lagi dengan channel Si Pangadang. Kali ini kita khusus membahas tentang Kota Balige. Siapa sih yang gak kenal dengan Kota Balige yang mempesona ini? Kota Balige pernah menjadi tuan rumah dalam perhelatan lomba internasional F1 H20 Powerboat yang makin menaikkan nama Kota Balige serta tempat wisatanya. Balige merupakan kecamatan di mana ibu kotanya terletak di Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Untuk menuju Kota Balige, bisa melalui Bandara Silangit, di mana jaraknya dari Kota Balige hanya sekitar 30 menit saja. Jika melalui Parapat memakan waktu sekitar 2 jam saja. Mulai dari tahun 2023 ini, Kota Balige akan mengadakan banyak event internasional hingga nasional seperti Dragon Boat World Championship serta yang lainnya. Selain itu juga, Balige sangat cocok untuk kamu yang mencari tempat wisata yang jauh dari keributan, bahkan jauh dari preman pungli, karena masyarakat Toba sangat menjaga tempat mereka agar para wisatawan yang datang menjadi aman dan juga nyaman. Dari zaman dahulu hingga sampai saat ini, Kota Balige menjadi pusat perdagangan dan banyak para pedagang yang berdatangan dari desa maupun kota lain yang berjualan. Ingat ya, untuk pekan Kota Balige adalah hari Jumat. Salah satu ikon khas Kota Balige yaitu bangunan Balerong Onan Balige yang menyerupai bangunan rumah adat Batak. Keindahan bangunan ini bisa dilihat di malam hari jika dibarengi dengan foto bersama teman hingga keluarga. Selain bangunan Balerong tersebut, masih banyak bangunan keren lainnya, seperti gereja HKBP yang ada di Pardede Onan. Dan Balige ini memiliki salah satu rumah sakit umum yang ada di Balige, yaitu Rumah Sakit HKBP Balige. Ditetapkannya Kota Balige sebagai pusat administrasi ditandai dengan berdirinya beberapa bangunan penting, seperti asrama militer, gereja, dan rumah sakit HKBP di Pardede Onan. Beberapa tempat wisata menarik yang bisa kami sarankan untuk kamu, yang pertama adalah Museum Batak TB Silalahi Center. Selain memiliki kota yang sangat mempesona, Kota Balige memiliki museum terbesar dan terlengkap di dunia. Sesuai dengan namanya,
Museum ini dikhususkan untuk menyimpan barang-barang peninggalan sejarah di Tanah Bata, serta perkembangan suku Bata. Dan selain itu juga, kamu juga akan bisa menemukan sejarah dari Bapak TB Silalahi sendiri. Yang kedua, makam si Raja Bata. Kota Balige ini memiliki makam si Raja Bata, yaitu Raja Sisingamangaraja ke-12. Lokasi makam ini sangat berdekatan dengan Museum Bata TB Silalahi Center. Jadi, sewaktu mempelajari sejarah Bata di Museum Bata tersebut, kamu bisa langsung menuju ke makam si Raja Bata. Asik bukan? Yang ketiga, Pantai Bulbul Balige. Pantai Pasir Putih Bulbul ini sangat cocok untuk kamu yang seharian berkeliling kota Balige untuk memanjakan diri dengan air Danau Toba yang sangat segar. Selain Pantai Bulbul, ada juga pantai lainnya yang sangat merekomendasikan, yaitu pantai sekitaran Lumban Cilintong. Yang keempat, tempat venue utama F1 H20.
Setelah selesai perlombaan internasional F1 H20 Powerboat di Balige pada 2 bulan yang lalu, tempat venue utama ini dijadikan masyarakat setempat sebagai tempat taman bermain yang menarik. Dan juga, pemerintah setempat menggunakan lokasi ini sebagai tempat event lainnya. Mayoritas penduduk kota Balige adalah suku Batak Toba, yang kebanyakan beragama Kristen Protestan. Untuk rumah adat dinamai dengan Jangga Dolo, dan tarian khas kota Balige adalah tarian tradisional Tortor Batak Toba. Untuk penggunaan bahasa sehari-hari, masyarakat kota Balige menggunakan bahasa Batak Toba. Untuk penggunaan bahasa sehari-hari, masyarakat kota Balige menggunakan bahasa Batak Toba. Namun sayangnya, dari pantauan yang saya lihat, di kota Balige ini penggunaan bahasa Batak Toba sudah jarang digunakan untuk anak muda karena mereka dominan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Saya harap masyarakat kota Balige makin menggiatkan penggunaan bahasa Batak dan bangga menggunakan bahasa daerah agar budaya bahasa Batak dan kultur khas Batak tidak terlupakan. Jadi gimana? Menarik bukan? Jika kamu mau berkunjung ke kota Balige, tempat wisata mana nih yang bakal kamu temui duluan? Silakan komen ya! Masih banyak tempat wisata lainnya yang bakal diulas. Dan ingat lagi nih, jangan lupa di subscribe ya, untuk menambah semangat dan juga mengeksplor wisata kawasan Danau Toba. Mari berwisata ke Danau Toba.